Yo. Hello guys. Oke. Saiki guys. Piye? Oke, kembali lagi di channel kami Sombokan TV, channel muda-mudi padukuhan Sombokan. Ki mau saka omah ning omah bingung ya, ameh gawe konten tapi ora reti nggawe konten apa, mending saiki ade jalan-jalan mubeng Sombokan. Ayo guys. Yes. Halo, yo wis ngene iki iki. Apa sih dadi pemuda? Cek urung ketompo kerja, kuliah yo urung mlebu. Mengko dadekke konten kreator ini iki. Gung ngene iki. Padahal yo ora ngerti ameh gawe konten apa ora. Yes, betul. Ya iki judule saiki Sombokan Vlog hashtag 1. Ya dhewe nge-vlog mubeng Sombokan. Nah, yo iki kowe nek wingi ndelok video nek Sombokan kampungku yo, weruh iki. Yo iki nggih sapa. Sombokan. Halo konco-koncoku kabeh, saiki tekan warunge Mas Arif neng kene dhewe ketemu ketua pemudane, mari kita tanya-tanyai. Oh, ayo iki konco-konco kabeh iki ketua pemudane. Saiki dhewe tekon-tekon iki kan kayake wis meh masuk bulan September lemune sesuk meh ganti ketua pemuda. Nah iki dhewe saiki tekon-tekon sesuk kepiye program kerjanya apa wes sik wis tercapai apa wes sik urung tercapai, terus esuk kesan-pesane apa, terus pesane nganggo penerusnya kudu kepiye. Alhamdulillah. Pertama nganu ya gon pergantian kepengurusan. Ya bener bulan September wis ganti pengurus, terus program kerja sing belum tercapai. Sing belum tercapai iki salah satune pergantian seragam Sinoman. Nah, kuwi kan wis 2 tahun, wis hampir 3 tahun. Terus ganti to. Soale kan akeh anggota pemuda sing anyar-anyar, sing regenerasi baru-baru ian nduwe seragam. Nah, makane aku pengen kepengurusan pemuda sing sesuk, sing bar iki ono pembaruan seragam Sinoman. Terus program kerja sing wis tercapai yo tekan semene yo. Yo kabeh wis dadi hasilnya lah. Ngomong sih karo warga Sombokan. Oke, gue mau pertanyaan cek pertama. Oke, selanjutnya mungkin besok pemilihannya, skema pemilihannya meh gimana, terus untuk apa meh milih kandidat bisa, terus pemilihan digawe pemilu apa ADW sih paling dipercaya well dipasrah kayak meneh kaya si wis bingi-bingi nih apa aku piye untuk Mas Roji. Nek pemilihannya nek pemilihannya melu sing bian-bian yo ono kandidat. Jadi nek kandidat iki nek kuar mencalonkan diri jadi kandidat boleh-boleh saja, nek ora didelok kinerjane. Nah, misalkan ana wong papat jenenge si A, si B, si C, si D. Nah, engko nek didelok jalan kinerjane apik, nah wingko iso dadi kandidat. Ya ngono kuwi. Terus pemilihane ya nek sing koyo mbiyen-mbiyen kuwi modele ya voting. Jadi si A ono oleh suara biro, si B oleh suara biro, C oleh suara biro. Nah, gue dicipung sing paling dhuwur. Gue sing paling dhuwur dene dadi ketua, sing dibawahe gue turun-turun tekan sekretaris, tekan bendahara. Terima kasih Mas Roji. Sekarang sik terakhir kanggo Mas Roji, kesan pesane selama dadi ketua pemuda iki kepiye? Terus apa kepiye? Ya kepiye kuwi makae. Terus pesan kanggo penerusnya Mas Roji, sesuk kudu kepiye? Nah, kesane ya dene tanggung jawab iki jan abot, tapi piye carane dhewe iso amanah lah iso nglakoni kuwi. Nah, pesanku kepengurusan pemuda sing selanjutnya, nek iso tetep kompak kabeh pemuda-pemudi Sombokan digerakke kabeh. Nek ana acara, ana agenda dan lain-lain tetep kompak. Pokoknya maju. Bukan Sombokan maju. Nah, ini satu lagi dari pemimpin senior kita, ada Mas Fatur. Ini pengurus tahun ini ya, ini seorang bendahara, mungkin
laporan keuangannya gimana, untuk kasnya pemuda atau besok kedepannya kasnya mau digimanain, mungkin tambahan kas nanti gimana atau ada lemah nih tanggane barang piye ngono Mas Fatur. Yo nek sekolah aku yo kas pemuda sompoan iki yo ming sithik. Tapi yo alhamdulillah ono terus. Dadi arep digedhor anggaran nggon kegiatan apa-apa yo anane ming metu. Yo anane yo ming ngono kuwi nek sompoan iki sithik ning nek kon metu yo wani. Ora kaya pemuda-pemuda liyane lemune nek bendaharae do seret to. Nek kene mbok ana sithik wogah cul rawel. Ngono kuwi nek iso iki yo golek go pemasukan pemuda iki sing ekonomi produktif. Jadi pemasukan iki ora mung saka saka iuran penggak bulan. Ya nek iso iki saka jaban-jaban iso mlebu. Yo nek pas zamanku kas ki ra iso punjul saka 4000 to wis ning 4000 to medun terus tapi kegiatan apa-apa dul rawel ngono wae. Wis. Wis. Wis saiki mari wis jawaban saka mas-mas senior kita. Sekarang Kak Adewi pinggang terus moklok meneh mubeng sombokan. Halo. Oke, saiki lanjut pipitan meneh. Mau ceritane saya tekon-tekon karo warga sekitar karo mas-mase. Oh, terus makane ono request konten misteri. Jadi ditunggu wae konten misteri sesuk bakale ono misteri desa Sompoan iki opo. Terus saiki adewe tekan nggon meneh. Halo, saiki wis tekan omahe Mas Lancar iki. Iki Mas Lancar lagi beres-beres omah lemuni ameh atur-atur. Wetan kono ki soalnya ono mateh. Siapa atur-atur lho? Oh, wis lagi meh salin. Saiki rasrawung rapi ning srubung. Terus iki mau ora wis ketemu Mas Ketua Pemuda dan sebagainya. Lah, kita ketemu juga karo Mas Lancar ini juga pemuda senior. Sekarang kita pertanyai aja Mas Lancar. Bisa, Mas Lancar, ini kan besok lemuni kan meh ono pemilihan pemuda meneh iki, pengurus baru. Iya. Lemuni terus gimana kesan-pesan saka Mas Lancar iki sebagai pemuda senior? Ya pokok main besok ketua nyari iki ya sing gayeng aja diskriminasi. Nah, komen sing gayeng-gayeng wae lah. Sing guyub rukun. Kaya Mas Jarot iki kandidat iki. Oh ya ora. Ya terus nganu suka dukane dadi pemuda Sompoan iki kepiye to Mas? Apa kancane iki piye apa duwe rasa loro ati karo kancane ora Mas? Ya kadang yo nek omongan watone yo cenokno terus yo kadang yo mengko nyok yo wis ono wae los ning cukup minggu pas pitok rasane mesu ya ta. Oke, matur nuwun Mas Lancar atas wawancarane singkat kita ini. Oke, mungkin kita nanti kita lanjut jalan-jalan lagi. Oke, saya dhewe lanjut kumpul-kumpul meneh. Golek ana apa to nang bisa Sompoan kuwi. Oke, lanjut. Duh. Wah, ana Mas Febri. Apa-apa oke Mas, kalau sempurna TV mas subscribe burung Mas? Burung burung gak wajah ya, di subscribe Mas sempurna TV. Nah ini ada konten nanyar ke pemuda-pemudi ini Mas, kan sesok September ini ada pemilihan pengurus baru. Nah ini nyuwun tanggapannya kesan-pesannya sesok gue pengurus nanyar ke piye terus ke Mas senior ini sik paling senior pemuda Sompoan iki. Ditekoni kesan pesane sesuk piye ngono kuwi Mas? Kandidate sapa? Guru ngono ae Mas, ya pokoke pesane ngono ae. Ya terus sing sapa Jawa iki? Hah? Jawa. Mano? Bahasa Jawa bahasa Indonesia oleh. Campur ya? Campur. Ya muga-muga tambah maju wae Sompoan. Tambah kompak. Apa nih ya? Pokoke lah. Pokoke tetep guyub lah. Siap Mas. Terus kandidate kuwi sik kudune sik iso kepiye Mas? Mungkin sik gayeng apa sik kepiye?
Kan biasanya sok ngegeng dong. No. Oh. Nah, gue kok masih netral. Netral. Tidak mendiskriminasikan. Betul. Oke, ya wes, makasih mas atas waktunya. Maaf mengganggu. Coba lu dong. Saya dia tekan omahe mas nyambi manungai saiki didodok wong lagi turu kali. Balun. Lagi atus masih nane lagi atus ya harus ditunggu nih baik.